dan akhwat menyebutkan jazakillah saja tanpa ada kata khairan. Apa makna jazakillah atau jazakallah saja? Adakah maknanya? Kurang itu. Jazakallah, semoga Allah membalasmu. Apa balasannya? Khairan itu. Khairan itu doanya, artinya kebaikan. Jadi kalau dia bilang jazakallah, semoga Allah balas. Apa balasannya? Harus ada doanya. Saya sering kadang-kadang begitu kalau ada orang di pengajian, ikhwah-ikhwah habis pengajian, jazakallah Ustaz. Saya bilang mana khairannya? Khairan itu yang penting, gitu kan? Semoga Allah balas apa? Kebaikan. Nah, kebaikan ini yang datang dari sisi Allah. Jadi semestinya harus lengkap, ya. Tapi tidak usah ditambah, jangan berlebihan. Jangan lagi ditambah kathiran. Lafaz hadis jazakallahu khairan cukup. Kathiran itu banyak. Semoga Allah balas engkau dengan kebaikan yang banyak. Tapi kathiran tidak pernah ada hadis.